Bu. Bu. Sore hari, halo, selamat sore semuanya. Di abisar mau turu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak sepilkan kepalanya di abisar setelah disuruh ke rumah sakit tuh. Ini tuh enggak sakit, cuma kotoran. Oh, ini lho. Udah bersih. Wes tak bersihin. Wow. Iya sayang, sayang. Itu kotoran basi ngono kuwi lho. Apa jenenge weko ya. Iki dijak ngomong guys. Ki sore hari. Rusak kemproh mbokne ben arep goyak kok. Ndek di jet perkara kamar. Kalau sore hari lagi bersantai-santai, oh mbak Laster ya makanya nanti mbak jam. Ayo, mbak Laster jalan Rene, masuk jalan Ciko. Ketemu lagi sama, ya. Yeah. Ada kelem bubu, apa diumbah gini? Oh diubah ki wis sore. Na 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 la gelem bubu. Lah penake ngene ndek madhepe ora gelem digendong biasa madhep rono. Sen tenan. Kan dari itu kono ayunan. Ayunan. Di ayun-ayun ngene. Heeh. Ora info ayunan-ayunan guys. Lah ora kuat tuku dhewe. Tumbangane ayunane guys. Bar. Ini lah ya ora masuk cah kae ya. Iya. Lah masuk tenan cah kae. Ya nanti. Ning kono duduk ning kono. Ayo nek duduk le. Ayo duduk ning kono. Cah ya. Tong tang tong ting tong tang. Tong tang tong ding dong tang dong. Tak duduk ning kono le, Ndi. Ayo duduk nih kan, ini enggak nganu juga tripod apa mbak Soteng? Enggak tripod ya, nah juga, nah ini susunya dekat kanan, harus gak kandung kok bisa gantinya owe ya, sekali tak jeda nih sih. Oke, kita lanjut tuh, dek mau rewel ragelem turu oke, diajak adik ipar kan adik sing neng pocong dong beban lagi tu adik ulanang bulan Rene ya, baru kau cepuh ya is nangis rewel sedih memang kudu rewel sumun pokoknya angger sumun rewel ya kita lanjut ceritane bude kene duduk kene kaya mantan kau ya kita sore oh senang mulai bengi mulai bengi ke sawanang ya balik ya sebenarnya tak sopan yang seneng ya tak apa ini senengnya dek apa kelas piro lagi TK kecil apa besar kecil TK kecil kau mau buka TK besar jalan kerasa nih kini mulai kau bengi oh mulai kau bengi tentang mainan sih lala kerasa nih kini turu pak mulai nih ya kuwi ceritane tak lanjutkan ya sing masalah kemarin sing dia bisa dirujuk ke rumah sakit enggak jadi sebenarnya iki apa dokter puskesmas juga loh kok enggak pakai BPJS ngono pikirane kan pakai BPJS jadi ini terus akhirnya enggak dikasih rujukan cuma nek pengen diperiksakan suruh periksa pribadi sendiri ke rumah sakit PKU soalnya yang ada dokter kulitnya di PKU gitu tapi wong karena kuwi mau rusowan iki rusowan koyo kotoran bayi ngono kuwi
akhirnya tak resik di rumah. Itu cuma alergi pipi nih. Pipi nih aku disarankan ditukokno ning apotek. Bedak apa? Laktasit apa-apa ngono. Ceritane begitu. Gimana bar mulih buah. Kusum buahan sunat bayi. Ono tadi sesak. Bar mulih buah mau langsung ganti baju ibu-ibu langsung. Tenang saya ngomong sore hari. Ya ceritanya seperti itu. Terus ada yang bilang apa jenisnya ganggu makan-makan gak eman ganggu anaknya awal. Ya bukannya awal gitu, aku nek mlebu rumah sakit nek kira-kira gak terlalu penting ki wis awang-awangan masuk ke rumah sakit. Gak tahu perasaan saya gimana. Keluar masuk rumah sakit hampir 2 tahun. Sing diobatno gak ono. Pikirane itu harusnya ini, nek pikiranku masuk rumah sakit terus moh sane gak. Emang kok pinta? Awak lek sampe tadi ngene utek gawa mangkok bereng ngono mek apa? Entuk ngono kuwi ya. Ora, nek kopine iki kopine ndek dhewe bali. Sasa ibar kok ono ngono kok lekek ya. Sasa Indumi ngene Mas. Jerene sing ngendi Mas Arifin ndarek ya kontene Mas Arifin bali. Biasa anggar anu ya dodolan sama anak-anak ya. Ceritanya seperti itu. Jadi ini baik-baik saja. Engko nek wis diwedhaki kuwi kan engko kan boleh lagi obat gatal biasa. Ya cuma ya ki mau mungkin kan waktu tak jane puskesmas iku kepalane kan kering gak tak kai baby oil kan. Jadi ini koyo ngono kuwi lho apa ngemblok-ngemblok ning kene iki ngemblok koyo luka. Dadi ini dikirane iku luka nek dibersihin berdarah mungkin no. Ternyata kan enggak nyampe rumah tak kai baby oil langsung tak resiki. Dadi ini kena resik kae wis resik sudah bersih mau wis disepilno andi kan. Neng video mau ya. Wong rusuh. Wis bar mandi. Tak lanjutkan ini. Yo wis resik. Dadi wis doane wis sing apik-apik. Nek masalah makan-makan bersama saudara iku ki padha nggawa dhewe-dhewe. Maksudnya ki urunan dadine ora sepenuhnya Bu Sasa yang bawa enggak. Dadine ki bareng-bareng begitu ceritanya. Dadine nek pas diajak, "Ayo nglumpuk-nglumpuk yo." Oke, ngono bareng-bareng. Dadi bukane kok terus dipakai foya. Uang buat dihabisar enggak beda lagi uang buat dihabisar buat kebutuhan dihabisar we susu pampers sam gitu ya yes, pokoknya terima kasih banyak sih selalu mengikuti Adarin Pisasa. Pokoknya komenan apa saja ya alhamdulillah diterima, tapi kalau kadang bilangnya yang menusuk hati gitu kan ya enggak enak juga ya. Pokoknya okay. Terima kasih Kami. Banyak ya pengen ketok. Halo. Ya budi lagi berjagongan gitu. Jagongan dok. Sasara tidak main jagongan. Aduh dah. Bobo, kepala ini bersih nggak kenapa-napa kok. Jadi ini ya. Mak kotoran biasa. Oke, saya bobo tak sepina. Oh bersih. Oh sudah bersih. Bersihin ya ceritanya seperti itu bukannya gak iki jo memang nek ada BPJS kan ya agak ringan dokternya juga tahu kondisinya gitu loh kan waktu lahiran dia bisa itu sudah bapaknya sudah almarhum jadi ini dokternya juga iki mikir-mikir mau ngasih rujukan gitu jenenge rumah sakit kan ya ngerti dhewe ngono. Bukane kok kita tuh enggak mau meriksakan. Kalau memang sakitnya harus diperiksakan ya diperiksakan. Karena itu menurutku kan enggak harus ya, Dek ya. Maksudnya kan iku weko biasa, reget bayi ya. Dadine wis teko omah tak bersihin ya wis. Cuma Bu Sasa ya tetap menanyakan ke balai desa. Soalnya kan kakane iku kan ganti. Waktu dulu kan kakane kepala keluargane almarhum Mas Wito ya, saiki kan atas namanya Bu Isalsa. Jadi ini ya kui mau mungkin beda apa piye terus
BPJS Ibu Isasa aktif apa orangnya Ibu Isasa ya orang arti ngono. Kok ndang beda kakang kok ndang anyar neh pracara. Ya yo. Gak yo. Makane kuwi tak dekek kene ripote dadi iso berjagongan. Ya ki sore hari berjagongan dan sambil menjelaskan iku yo. Dadi pemirsa ki ben iki paham ya aku yo ora melarang pemirsa berkomentar seperti apa. Aku yo gak melarang, cuma kadang yang menurutnya terus bilangnya apa ya jenisnya wong ini memang ya kehidupan itu enggak iki mergawe ya cukup gak anak-anak ya kong tapi nanti bilang minta donasi ya jangan lah saya enggak ini saya di konten enggak pernah minta cuma cerita hidup saja memang ceritanya harus seperti ini memang kalau lagi susah ya susah lagi seneng ya seneng gitu tapi ini nek dibilang minta ini itu enggak. Jadi pemirsa yang mau memberi itu haknya pemirsa sendiri. No. Cuma nek biasa saya harapannya kalau pemirsanya banyak kan bisa gajian dari YouTube gitu. Ya, semoga terima kasih banyak sih kederin pisasa. Dari hari ini yang ini jagongan ngoceh, nulis band. Ki mau menjelaskan apa yang terjadi. Tidak bisa nggak apa-apa, sehat selalu. Terus nek masalah berat badannya memang ya nggak begitu naiknya enggak begitu pesat sih. Harusnya udah ada 5 kilo lebih, tapi ini dihabisar baru 4,8 kilo. Tapi waktu dulu Andi juga kecil banget, sampai sekarang pun enggak bisa gemuk gitu. Jadi ya yang penting sehat wae lah. Enggak bisa dipaksakan. Enggak mau dikasih ASI juga ASI-nya enggak ini. Tadinya yo wis enggak bisa dipaksakan pokoknya. Wis los. Pikirane mandak komet, stres mikir kayak ngono kuwi ya. Enggak gelem mimik yo. Tak, aku sudah berusaha sebisa mungkin tak kasih ASI waktu itu. Terus setelah lidahnya putih itu minum susu soya itu jadi ini terus bisa gak gelem ngecet dewe terus akhirnya ngedot ngono. Terus dipumping apa jenenge disedot gitu loh dikompa gue gak keluar keluar sedikit-sedikit ya percuma ya wes akhirnya resmi minum support tapi sudah minum ASI selama 20 hari nah sebelum tak tinggal kerja kan Bu Isasa kerja itu 19 hari ya kerja jadinya ya semangat saja ya harap dimaklumi saja yang bilang berobat eman-eman ya enggak sih sebenarnya ya wong aku ya obat Bapak Isasa memang pakai BPJS tapi karetanya itu bayarnya mahal ya, 500.000 sekali jalan pulang pergi itu 2 minggu sekali loh ya itu habis puluhan juta habis itu enggak sembuh ya habis sakit habis tak obatnya kaya ngono berobat ulang akhirnya enggak sembuh jadi ini meninggalkan seperti itu kekurangan untuk nah, tapi alhamdulillah sudah bisa bayar tinggal satu orang yang belum dibayar pokoknya terima kasih banyak hari-hari ini Bu Isasa, tapi tolong pemirsa jangan bilang eman-eman enggak, nek kebutuhan itu enggak eman-eman ya. Cuma ini dia bisa baik-baik saja, tak ulangi lagi. Alhamdulillah sehat, doane wae anakku sehat selalu. Jadi aku rapatek kepikiran untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Butuhku kerja, mergawe, kok mulai umbah-umbah, masak, uru. Masak juga kadang dimasak mak mertua ya. Pokoknya ngono nek masalah masuk keluar masuk rumah sakit aku sudah enggak nek bisa sudah jangan sudah trauma lihat rumah sakit jadi pemirsa semuanya harap maklum dan ya nenek kelera-kelera ini di konten harap dimaklumi nek ono salah kata aku Isasa harap dimaklumi juga itu sore-sore situasinya seperti ini anak-anak mau berangkat ngaji, sholat. Engko dia salsa ya bingung sholat, nangger wis wayahe maghrib. Jadi ini yang ini saya pada dolan. Ini adikku ya cek nengke ini. Kamu gak kerja lho? Tengah hari. Adikku kerja neng gudang, gudang apa lho? Gudang jagung. Neng dinding. Blower ya? PT Seger. Ya, vlog-vlog ngono ae. Terima kasih banyak. Kontennya tak tutup seminae. Tunggu vlog-vlog berikutnya mbawa apa meneh. Nek kontennya tidak menghibur ya harap dimaklumi dan minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas.
kasih pemirsa semuanya di sana. Pokoknya saya isoni ngonten yo koyo ngene iki mau cerita-cerita dan cerita ya. Wis pokoknya setiap bisa sehat-sehat selalu dongane wae. Oke, selamat sore. Dadah.